Hai, how do you, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada? Oke guys, terima kasih Anda sudah mampir di channel saya di Martinar Indo Cowboy. Dan kali ini saya berada di Kota Ronok di mana saya tinggal saat ini. Dan Kota Ronok ini cukup banyak cerita story atau history. Historicalnya cukup lama ya, di abad 15-16 gitu ya, waktu zaman ada utusan dari Ratu Elizabeth I, yaitu tentara koloni yang di set up atau disiapkan untuk ke pemukiman baru di sini di Amerika gitu. Tapi perkembangannya tidak seperti yang direncanakan. Dan saya tidak akan panjang lebar. Nanti saya akan cerita-cerita kepada Anda sambil saya kasih tahu building-building yang cukup lama gitu. Oke guys, jangan lupa di like and subscribe channel ini agar supaya saya bisa lebih kreatif lagi untuk membuat video-video baru buat Anda. Dan jangan lupa di share ya di medsos yang Anda miliki. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. Alright guys, ini saya di Ronok, di kota kecil ya di Virginia. Ini termasuk kota yang menyimpan banyak histori kalau guys ya. Kalau Anda lihat tuh bangunannya, itu bangunan-bangunan lama tuh guys. Ini ada yang 19 something gitu, 1905 dibangun. At the light, turn left onto Franklin Road Southwest. Okay, sweetie, thank you. Dan kalau kita lihat ya guys ya, ini bangunan-bangunan model zaman kolonial Inggris nih guys ya. Nah, tuh kalau kita lihat kota-kotanya pun kota-kota apa, gang, maksud saya gangnya sempit-sempit gitu, kecil-kecil. Oke, Mbak Santi, sebentar. Nah, itu kalau Anda lihat itu pada di zaman-zaman tahun 1905 mereka udah bangun gedung-gedung tinggi seperti ini, guys ya. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Kalau Anda lihat ini gedung bangunannya kan model-model Eropa nih guys ya. Ini kalau malam ini rame. Di situ ada yang namanya apa, square gitu, atau tempat ya untuk ada restoran, mereka kumpul-kumpul di situ makan atau kayak gitu. Nah ini guys, kalau menurut cerita ya guys ya, ini di abad 15-16 gitu dah. Anda bisa cari di Google gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, sambil saya lihat, sambil saya ngobrol. Ini ada apa, skuter ya guys. Skuter ini Lime mereknya. Lime kayak jeruk nipis tuh tulisannya. Ini kemarin saya tanya itu $14, itu bisa 24 jam guys, bisa kita pakai kemana-mana nih guys. Tinggal kita itu ada apa, ada barcode-nya itu di sini. Kita download aplikasinya terus kemudian udah kita ini apa, bayar online. Ya, menurut sejarah di abad 15-16 gitu, itu Ratu Elizabeth I itu mengirimkan tentara koloni ya untuk ke sini. Mereka dikirim ke sini untuk ya tinggal di sini sebagai penduduk permanen gitu ya. Rencananya seperti itu. Tapi pada kenyataannya mereka, ketika mereka ke sini, mereka mengalami kendala yaitu tentang supply untuk makanan atau apa, mungkin saya nggak tahu, ada gangguan gitu ya, mungkin
mungkin pas waktu ada suplai makanan itu mungkin dihadang sama guys mobil polisi di sini itu guys. Keren ya mobilnya ya. Jadi mereka dihadang, jadi mengalami gangguan gitu, sehingga mereka tentara koloni itu tidak bisa menerima yang namanya suplai atau pasokan bahan-bahan ya, seperti mungkin untuk kan dulu waktu zaman dulu saya yakin itu hutan-hutan kan gitu kan, mungkin suplai mungkin alat-alat untuk membuat jalan ataupun makanan ataupun apa gitu. Ini sambil saya ngobrol, nah itu ada restoran di sini guys atau bar juga di sini, itu ramai sekali, coba kita ke situ sambil ngobrol ya. Jadi mengalami gangguan gitu guys ya, dan sampai mereka akhirnya balik gitu, jadi diganggu sama masyarakat Native American atau suku Indian pada zaman itu. Karena memang kan ini kalau malam ramai nih guys, karena kan memang yang namanya zaman segitu kan memang masyarakat asli di sini kan yang menguasai ya Native American itu, orang-orang Indian itu, suku Indian ya, macam-macam sukunya. Nah akhirnya mereka balik guys, ini ada restoran-restoran di sini guys, Ernie's ini namanya guys. No outside food or drink. Oke, kita duduk-duduk di sini aja guys. Nah, ini Mbak Sri sama Bu Yati lagi makan. Ya, jadi mereka mengalami gangguan sehingga mereka tidak bisa menjalankan misinya. Sehingga beberapa leader itu mereka pulang balik ke Inggris. Dan saya dengar ada beberapa kelompok juga yang menahan orang-orang kulit putih yang dari Inggris itu untuk tinggal tetap di sini, tapi mereka ada yang berpencar ataupun kembali lagi gitu. Dan singkat cerita, sampai akhirnya waktu ketika mereka balik ke Inggris itu ada tentara Spanyol guys gitu ya, yang di sini, dan bahkan mereka ketika ya ada bentrok gitu ya, perang gitu ya antara Spanyol dan Inggris waktu di sini gitu. Nah, pada saat itu ketika mereka melihat ada benteng-benteng yang sudah didirikan di sini. Nah, ini kalau Anda lihat ini gang-gang kecil ini, kalau sini ini sih bukan dibangun tahun 15 bukan, guys. Ini 19. Kemarin saya ke sini kalau nggak salah, saya lihat itu ada bangunan di sini. Itu ada tulisannya 1905 gitu, guys. Coba kita lihat masuk ke sini, guys ya. Ini nah itu guys, lorong-lorongnya kecil-kecil gitu kan. Ya model-model bangunan Eropa. Waktu saya tinggal di Inggris dulu ya, seperti ini modelnya guys, bentuk kotanya. Nah ini di sini mereka bikin seperti booth-booth untuk jualan. Ini ada buah-buah, ada melon. Ini ada apa nih, ada raspberry, ada blueberry. Wow, ini dari petani langsung nih guys, tuh bapaknya tuh bawa mobil gini langsung diangkut di sini itu ya. Di sini tuh praktis guys, kayak mobil kayak gitu. Nah itu mobil kargo gitu, itu isinya buah semua, diambil dari mungkin desa langsung terus dibawa ke sini dijual gini guys. Nanti kalau Anda lihat ini bangunan-bangunan lama sekarang dipakai toko-toko gitu guys ya. Mungkin saya nggak tahu ini apakah kantor dulu atau office, saya nggak tahu, atau rumah, saya nggak tahu. Tapi kalau lihat desainnya sih kayaknya sih sepertinya kantor-kantor ini guys ya. I don't know, I'm not sure. Nah ini sama pemerintah daerah di sini sekarang dibikin booth seperti ini guys. Ini kalau mungkin tidak COVID ini pasti rame nih guys, orang-orang yang jualan ini. Ini namanya market tables ini guys. Oh ini kalau misalkan any unauthorized use of a market spaces is prohibited section 2476 city code, do not sit on market tables. Jadi ini tidak boleh jualan kalau Anda tidak, ya sama aja di Indonesia juga gitu, kalau Anda tidak semestinya jualan di sini, nggak ada izin ya jangan jualan gitu. Terus nggak boleh duduk-duduk di sini di meja ini. Ya ini sementara waktu saya bisa kasih info sama Anda. Keadaan kotanya di sini seperti ini. Karena ini COVID juga, mungkin orang juga jarang ke sini. Ini masih jam 9:30 mungkin.
Nah, kalau Anda lihat dari sini guys ya, bentuk kotanya itu di tahun 19 sebentar ya. Ada kok kemarin itu. Nah, itu guys. Nah, itu guys. Kalau Anda lihat di atas itu ya. 1904 guys. Ini daerah sini mungkin ya sekitar itulah. 1904. Ya, katanya tapi nggak ada bukti yang ini guys ya. Cuman menurut asumsi bahwa orang-orang yang sisa waktu dikirim sama Ratu Elizabeth I itu orang-orang tentara koloni itu Inggris ke sini, mereka pada ada banyak yang terbunuh gitu guys ya. Entah itu mungkin diperkirakan katanya itu sama orang lokal di sini, maksudnya orang Native American gitu, orang suku Indian gitu guys ya, menurut mereka begitu. Tapi tidak ada bukti yang ini, cuman mereka mengasumsikan seperti itu ya. Seperti ini ya guys ya, kotanya ini di jalan Campbell Avenue itu, kalau Anda lihat itu tulisannya di situ. Ini sekarang dipakai untuk restoran-restoran guys di sini. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Excuse me, sorry. Hai guys, ini saya lagi menyusuri tempat-tempat ini, tempat bisnis kayak waktu zaman itu. Oke guys, kalau Anda lihat itu di sana ya, itu ada gerbong kereta. Dan memang menurut cerita bahwa di sini dulunya ketika di abad 18 ya guys ya, itu mereka sudah membangun yaitu ini rel kereta, tempat pembuatan. Di Amerika itu katanya di sini termasuk yang cikal bakal guys ya, di Roanoke sini guys. Dan kalau Anda lihat nanti itu di sebelah sana, itu di terus di sana itu ada seperti kayak pabrik manufaktur pembuatan untuk rel kereta dan gerbong-gerbongnya guys ya. Nah itu guys, kalau Anda lihat ya di sebelah kiri, nah itu tempat pembuatan untuk rel-rel kereta ataupun ya perbaikan kereta-kereta di situ ya. Itu kalau Anda lihat kan, nah tuh kayak workshopnya gitulah, ya manufacturer gitu. Ini sejak awal 18 ya guys ya, di abad 18 mereka sudah bangun ini guys. Itu kalau lihat tuh bangunannya bangunan lama sekali guys. Ya itu ada tempatnya untuk mungkin bikin-bikin gerbong segala macam. Nah itu kalau di sebelah kiri Anda lihat tuh, ya itu pabriknya tuh pembuatan untuk ke sesuatu yang berhubungan dengan kereta api gitu ya. Abad 18 loh ini guys, gila ya. Mereka 18 sudah seperti itu guys. She will never know. Selamat pagi semuanya. Oh, enak sekali tidur di sini. Lihat udah siang, sinar mataharinya udah agak masuk dikit gitu ya. Oh, enak sekali. Nyenyak banget semalam tidur di tempat ini, di Laos ini. Yeah, I know, but some company they say they put computer, so after 11 hours, you
put the gas, it won't run fast. No. Slowly, slowly, no? Oh, that's only big company. Oh, I see. Oh, this is your own. Small company. Okay. Can I ask you if you have money or you buy the truck? About how much the used one? This one is 60. 60, I said. Oh, 16. Oh, 2016. Sorry. 30,000, yeah. Okay. Still running 5 years, 4 years? More, huh? That's good. Udah cukup guys, ini kayaknya satu ini udah cukup nih. Oke guys, ini aku mau masak ke udang yang kemarin tuh, yang sisa kemarin aku masak. Ini taruh sini, terus ini ada, bentar, ada kentang ya. Ini kentang yang udah di seasoning sama dia di sana dari tokonya. Kalau ini Kaspar Agus nanti kita seasoning sendiri sama kita ada onion. Terus ini guys, saya mau makan chicken fajita. Kalau kemarin kan tuna. Nah, sekarang saya coba makan ini chicken fajita, ayam ya. Seperti biasa udah saya semprot tadi ini untuk minyaknya udah dikit gitu. Dan kita mulai guys ya. Mantap. Alright, ini sudah masuk semua udang. Balik dulu sebentar, nanti kita kasih seasoning di sini. Ini udah masuk semua guys. Oke, udangnya sudah matang, ayam udah. Keren. Oke, udangnya kita kasih seasoning. Alright. Kalau ayamnya itu udah ada ya, tapi nggak apa, dikit aja lah, gitu ya. Terus itu tadi garlic and herbs ya guys ya. Terus kemudian ini ada, saya suka ini guys apa? Kemudian ini saya suka black pepper guys ya. Uhui. Mantap. Biar ada pedes-pedesnya dikit, berbumbu gitu guys. And ini seperti biasa onion powder. Dikit-dikit aja. Oh, Mbak Santi datang, guys. Oh, bukan. Ah, berhalu-halu Om Martin. Udah, sambil itu langsung kita masukkan ini ya, guys. Dia punya onion. Biar ada aromanya di sana. Oke, kita masukkan di situ. Terus asparagusnya di sini aja. Ngemper di sini, guys. Ngemper. Oh, baunya guys, udah kemana-mana guys baunya guys. Wah, sedap. Wuhui. Udah tinggal dikit. Udah sini aja guys. Mantap. Ini masih ada onion dikit, masukin sini aja. That's it man. Apinya kita bikin tengah aja, jangan terlalu matang, biar slow cook. Oh ya guys, ngomongin soal sopir truk tadi ya, kan tadi saya ngobrol sama bapaknya itu ya. Jadi memang di Amerika ya tidak boleh apa nyetir itu seenaknya, ada aturannya semua. Ya di Indonesia pun juga ada Om Martin aturannya. Iya, tapi aturannya gimana dulu? Kalau di sini itu lebih ketat guys. Jadi nyetir itu sangat bahaya sekali, makanya sering gitu aja masih terjadi kecelakaan. Ada orang yang nyolong-nyolong juga di sini gitu, lebih dari 11 jam mungkin gitu, nggak ketahuan, tapi ngantuk akhirnya kan, bahaya. Ataupun mungkin dia kurang tidur gitu, terus nyetir, berbahaya itu guys. Karena tubuh manusia itu kalau udah 11 jam nyetir itu non-stop, itu harus istirahat, itu udah diukur, itu udah pakemnya. Jadi kalau misalkan ada seseorang gitu ya, yang katakanlah mungkin mereka itu driving gitu dan lebih dari
11 jam, maka ya mereka akan dicegat sama polisi, diberhentikan polisi. Dan polisi pun juga bisa ngukur, kan itu ada deteksinya dari mereka berhenti di timbangan, itu jam berapa, kan mereka bisa dari situ juga gitu. Oh, mantap guys. Cocol pakai ini. Coba guys. Enak sekali ya. Oke, sekarang aku mau makan udang ya. Udangnya aku sebelum kasih saus, aku cicipin dulu. Enak nggak? Ada bumbunya masuk nggak? Enak kan? Sekalipun nggak dikasih bumbu, maksudnya dicocolin gini. Ini udah aku kasih seasoning tadi di situ ya, sama ini. Tuh seasoningnya anda lihat. Ini udah gurih guys, enak. Apalagi ditonjokin gini guys. Laker guys. Jangan lupa ekornya dibuang. Kalian pernah nggak sih makan terus di sebelahnya itu ada apa, suara truk gitu? Tuh guys, ada mobil-mobil situ. Oke guys, perutku udah kenyang guys. Tadi ada ular loh guys di sini guys tadi ya. Ya nggak gede sih, ular kecil gitu. Cuman pas berpapasan dengan saya gitu. Apa berjumpa dengan saya gitu. Oke guys, itu udah selesai, aku udah masukin. Tinggal buang sampahnya. Oh ya, mau ini dulu sebentar guys. Lupa guys, mau masukin sayur guys, nanti layu dia. Oke. Come on baby. Nah udah, taruh di atas ini aja. Terus ini dia punya apa? Onion guys. Aku taruh di sini. Esnya masih oke, lumayan nih. Ya kalau habis di sini, kalau habis ini ya ditaruh di plastik gini guys. Dimasukkan plastik semua kotoran-kotorannya. Apa yang tidak kamu, ini kentangnya masih bisa di kulkas lagi guys, masih bisa ditaruh pendingin, bukan kulkas. Cooler guys nih. Itu gede kan nih. Ini kemarin kan aku punya kecil tuh, cuman segini. Terus aku tukerin ini. Ini 77 apa? Quart gitu. Gede nih guys. Lumayan. Dan aku pakai itu udah. Kan bisa dibawa nih. Gitu. Dan bisa dilipat lah gitu. Praktis. Apalagi guys. Nah, ini roti. Rotinya aku kulkas juga. Taruh pendingin. I've seen gladness, I've seen sorrow.